Selamat pagi, Semar Biru liburan seru, Semar Biru smart and kreatif. Hai, sekarang kita masih ada di Pacitan. Kita akan ngelanjutin wisata di Pacitan yang seru banget nih. Kira-kira kita mau kemana lagi nih? Jadi hari ini kita tuh mau ke salah satu goa ikonik di Pacitan. Kalian penasaran? Yuk ikutin kita terus. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kemarin pengalamannya jalan-jalan di Pacitan? Seru banget. Hari ini kita ada di salah satu kawasan wisata paling ikonik di Kabupaten Pacitan. Namanya Goa Gong. Mau tahu gimana keseruan kita nanti jalan-jalan di sini? Check this out. Semar Biru liburan seru, Semar Biru smart and kreatif. Let's go. Pesona Pacitan selalu membuat jatuh cinta kepada setiap hati manusia. Pacitan terkenal dengan julukan Kota 1001 Goa, yang membuat kami penasaran untuk mengeksplor salah satu goa yang paling indah se-Asia Tenggara. Goa Gong ini terletak di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Hai, sekarang kita udah sampai di mulut Goa Gong. Kita bakalan masuk buat lihat-lihat isi dalamnya gimana. Oke? Okay? Yuk guys! Goa Gong ini panjangnya kurang lebih 256 meter serta memiliki stalaktit dan stalagmit yang indah banget. Jadi, goa ini dinamakan Goa Gong karena ada salah satu stalaktitnya jika dipukul bisa menghasilkan suara yang mirip dengan suara gong. Oke, jadi guys pasti teman-teman semuanya penasaran kan kenapa nama goa ini dikasih nama Goa Gong. Jadi asal-muasalnya gara-gara ada bebatuan yang kalau dipukul nanti bisa mengeluarkan suara seperti gong. Mau lihat gimana ya? Kita coba. Coba ya. Langsung aja ya. Kita coba nih, beneran enggak ya kayak gong? Wih, keren banget. Coba dong. Nih, teman-teman yang lain juga mau nyoba. Coba. Aku ya, coba ya. Ya. Jadi wow. Nanti jatuh. Sakit juga ternyata ya. Benar, berarti kan kalau misalkan kenapa nama gua ini dinamain Goa Gong karena memang bebatuan di sini bisa mengeluarkan suara seperti itu. Yuk kita lanjutin lagi perjalanan kita. Yuk. Ketika menjejakan kaki di mulut Goa Gong, kita akan dibuat terkesima melihat pemandangan goa yang berbeda dari yang lain. Menurut legenda, nama Goa Gong diambil karena masyarakat sekitar kerap mendengar gema tabuhan seperti suara gong yang berasal dari dalam gua. Jadi secara ilmiah, sebenarnya yang terdengar oleh masyarakat merupakan pantulan suara tetesan air yang menimpa batuan stalagmit. Di dalam Goa Gong sendiri ada beberapa sendang. Salah satunya sendang bidadari yang konon katanya air dari sendang tersebut bisa membuat kita awet muda. Oke, jadi ini adalah salah satu sendang yang ada di dalam Goa Gong. Yang katanya kalau misalkan kita cuci muka pakai air sendang ini bakal lebih awet muda. Mending kita coba aja ya. Airnya beneran seger banget. Selain itu, air di sendang ini begitu menyejukkan dan sangat bersih.
Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kadang perempuan cantik serupa bidadari melintas di ruangan ini. Dan, lebih kerennya lagi, pengelola melengkapi gua dengan prasarana yang cukup memadai, seperti pegangan besi agar tidak terpleset, pagar pengaman, tangga, penerangan, dan kipas angin. Gimana nih, seru nggak abis tadi masuk dari gua, Gong? Seru banget, lihat-lihat. Emang ini gua nggak akan ada lagi di tempat yang lain kayak gini, dan buat teman-teman juga ada informasi menarik nih, kalau misalkan Kabupaten Pacitan ini merupakan tempat lahir dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wow. Keren kan Pacitan? Gimana kalau kita eksplor lagi? Tapi enaknya kita kemana ya? Ke Sungai Maron! Ya, yuk kita coba ke Sungai Maron! Boleh? Gak usah kelamaan, kita cus! Let's go! Ayo, Ya. Nah, kita kan udah habis dari Gua Gong, udah selesai eksplor, sekarang kita mau ke Sungai Maron. Sungai Maron. Kayaknya kalau misalkan kita pergi biasa aja, kayaknya nggak akan seru deh. Iya nih, kurang, kurang seru lengkap nggak ya? Sih? Bener-bener. Nah, nih aku nih ada teman-teman dari Jeep Wisata Pacitan. Wah, gimana seru kita banget! Jeep kesana? Boleh! Kayaknya boleh banget! Siap, boleh. Let's yuk, go! Yuk, kita yuk! Sungai Maron adalah salah satu sungai yang berada di Desa Dersono, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Oke guys, tadi kan kita habis dari Gua Gong, kita juga udah naik Jeep Adventure dan disuguhkan dengan pemandangan super indah gini. Ah, iya, sumpah keren banget. Karena memang Pacitan yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur ini, pemandangan dan destinasi wisatanya itu nggak habis-habis kerennya. Bener banget tuh, jangan lupa ikutin kita terus ya, Semar Biru TV. Smart and Creative! Perjalanan kali ini seru banget, karena di sepanjang perjalanan kita menyusuri Sungai Maron, kita akan disuguhkan dengan rimbunnya pepohonan yang kelihatan adem banget, guys. Bener banget! Perjalanan ini sangat terasa luar biasa. Laju perahu yang tidak terlalu cepat membuat angin terasa sepoi-sepoi, menambah keindahan dan kesejukan Sungai Maron ini. Ketika menyusuri sungai ini, kita akan memasuki sungai yang membelah kawasan hutan. Jadi, gak heran kalau destinasi wisata ini dijuluki Amazonnya Pacitan. Karena sisi kanan dan kiri Sungai Maron ini dipagari oleh hutan tropis yang teduh. Ya, akhirnya kita sampai di Pantai Ngiroboyo. Setelah kita menelusuri Amazonnya Kota Pacitan, sungai apa tadi? Sungai Maron. Ya, setelah kita menelusuri Sungai Maron, akhirnya kita sampai di ujung dari sungai ini yang langsung berbatasan dengan Pantai Ngiroboyo. Nah, kita di sini mau main-main dulu sebentar di Pantai Ngiroboyo. Setelah itu kita baru menuju ke Pantai Klayar, oke? Oke. Pokoknya stay tune terus Smart Biru TV. Smart and Creative. Ini dia nih, kita udah sampai ujung dari Sungai Maron. Pantai ini bernama Pantai Ngiroboyo, yang merupakan muara dari Sungai Maron ini. Di sini, kita bisa menikmati keindahan pantai yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu adanya pasir hitam yang mendominasi sebagian besar pantai. Pancaran sinar matahari membuat butiran-butiran pasir terlihat mengkilap, sehingga pasirnya tampak seperti mutiara hitam yang berkilau. Selain kita bisa menikmati hamparan pasir yang luas dan cantik banget, kita juga bisa bersantai sambil main ayunan, kayak kita gini nih. Puas main-main di Sungai Maron, kita lanjut ke Pantai Primadonanya Pacitan, Pantai Klayar.
Di Pantai Klayar ini, banyak banget spot yang menarik. Di antaranya seperti pasir putih, seruling samudra, dan masih banyak lagi. Yuk, kita udah nyampe pantai mana nih? Ini dia, Pantai Klayar. Jadi salah satu pantai terbaik di Kota Pacitan. Jadi kalau misalkan kalian semua Google nih, Pantai Pacitan, yang keluar nomor satu itu Pantai Klayar. Wow. Bagus ya pantainya. Ada SUV tuh, seru banget naik. Yuk, coba. Keindahan alam di Pacitan emang gak ada habisnya untuk dieksplor. Pesona keindahannya, kealamiannya, destinasi wisata. Dan di kota Pacitan ini emang gak pernah deh ngecewain, guys. Wah, bagus banget. Memang bener-bener ya Pantai Klayar ini serpihan surga yang diturunkan Tuhan ke bumi ini. Makanya alam ini harus kita jaga. Biar anak cucu kita juga bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Gong, ke Sungai Maron, terakhir kita ke Pantai Klayar. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Smart Biru TV, Smart and Creative.